Oke, Xbox kita berhasil masuk dengan langsung muter-muter dan mecah teman-teman. Sayangnya darahnya cuma setengah, agak kurang, tapi tenang aja, di bagian belakang kita udah ada Odette dan juga Irithel yang siap ultimate dan langsung dibantai dengan mudahnya. Masih bisa loh. Oke teman-teman, balik lagi di The More Cell dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Oke, pada video kali ini teman-teman kita akan langsung aja karena bukannya beli dari kemarin, taunya nahan-nahan dulu. Tapi intinya pokoknya teman-teman, aku udah gak sabar nih, harusnya kita beli dari kemarin. Tapi aku bahas event dulu yang sangat-sangat lebih GG dulu, yaitu adalah Lunox ya kan. Tapi di sini langsung aja kita beli teman-teman. Di sini ada 4 skin yang udah kita lihat kemarin di test server ya teman-teman ya. Di sini akan kita bahas secara singkat langsung aja. Pertama-tama kita lihat singkat dulu aja. Ini Argus nih, ini kan Argus. Bentar. Kali 6-nya dimatiin dulu kecepatan soalnya. Bentar, oke. Okay. Kalian lihat ini Argus nih. Lah, ke event, cok. Ini Argus. Nah, ini Argus sih kayak paladin banget sih, keren banget ya kan. Jadi kok kemungkinan besar bahkan pilih Argus sih, Bringer of Order ya kan. Jadi mungkin Argus versi yang masih baik teman-teman. Dan ada Guinevere Butterfly Charm, dimana ada bayangan, ada kupu-kupunya di sini dan ada aura warna ungunya. Pakai baju kayak baju Genshin Impact teman-teman, karakter-karakter Genshin Impact. Sylvana, sayangnya nih Sylvana bagus teman-teman. Kelihatan kayak royalty banget kan, tapi agak gimana ya? Kayak nggak begitu pakai skin rasanya ya. Kayak kurang gitu kan. Akasik si GG ya, jadi keren banget. Jadi emo ya. Jadi emo anaknya. Oke, tapi langsung aja. Pertama-tama yang udah fix bakal kita beli adalah Argus, Bringer of Order. Kita akan langsung aja coba. Apakah dengan skin baru kita bisa membantai lawan-lawan yang ada? Oke. Boom, Bringer of Order Argus sudah dibeli. Gas, oke, gunakan lagi lalu. Argus ini ada Argus yang epic ini, tapi untungnya kita punya yang ini karena menurutku ini lebih keren, teman-teman. Menurutku ya, mungkin ada pribadi yang lebih suka dengan katastrofi ini karena lebih dark gitu kayak Star Wars ya, kayak hit Star Wars. Siapa sih yang aduh itulah pokoknya. Dan ini Argus Bringer of Order, menurutku lebih suka yang ini sih teman-teman ya. Nah, back lagi. Nah, pertanyaannya siapakah selanjutnya? Ada Sylvana, Akasik dan juga Guinevere. Guinevere masih jauh dari Wakan. Akasik aja bintang 5 cuman ada 2 biji. Jadi kemungkinan terbesarnya adalah Sylvana maybe. Gas aja lah ya. Bodoh amat lah ya. Beli lagi lalu. Udah gas. Sylvana Sacred Spear kita berhasil beli. Let's go. Gunakan langsung teman-teman. Jadi skill Sylvana kita nggak burik lagi kayak gini teman-teman. Nah, oke. Kita gunakan equip dan langsung aja. Dengan skin baru kita akan coba untuk membantai lawan yang ada di sini. 51 strip 25. Aku udah mulai agak kesusahan, tapi semoga dengan skin baru bisa kan nambah efek ya seenggaknya ya. Nambah efek, jadi seenggaknya bisa bangkit lah. Oke. Oke. Kita lihat tim pertama di sini, musuhnya ada seperti ini teman-teman. Kemungkinan besar akan sangat menyusahkan kita. Jadi pilihan belakang nih punya buat nge-counter assassin. Oke, aman ya. Bagian depan ini buat nge-tanking dan bagian tengah ini buat damager plus Kagura yang Angela yang menyupport si Kari. Kedua, ini Argus akan bertindak di ronde kedua teman-teman dengan beda sekitar 4-3 jutaan lebih ya, 3 jutaan lebih power. Dan musuhnya ini agak ya bisa diatasi sebenarnya sama mereka nih ya. Ketiga, Sylvana beraksi di ronde ketiga di sini teman-teman dengan ada si Babon satu di sini. Udah pokoknya intinya kalian langsung aja mulai. Mungkin kalian bang langsung aja mulai sih, lama banget. Kita mulai aja sekarang lah. Dengan beda power 4 juta rata-rata, kali 2 kemarin bilang kali 4 kecepatan. Kita lihat. Langsung aja di sini bagian belakang bener kan teman-teman, langsung aja diserang tapi Kari kita kedapat shield untungnya dan langsung aja di ulti boom. Langsung aja di stun sama Lolita dan nice banget. Oke, si Lancelot mati, bagian belakang si Alice mati, tinggal Hilda dan tim kita berhasil ngebantai dengan GG. Oke, rata-rata.
Sekarang ronde kedua, Argus dengan gagahnya dengan menggunakan skin terbarunya teman-teman berhasil menghadang Zilong bagian depan. Dan tapi dia mau mati, tapi tenang aja karena ultinya dia tidak akan mati teman-teman. Pasifnya. Dan bagian belakang Mia mendapat charm dan Karina dapat free hit. Nice banget Karina, what the hell. Gila Karinanya GG. Sumpah Karina sih mantep banget ya. Oke si si X-Borg sudah memang mengacaukan barisan belakang. Tenang aja tapi masih ada Valir. Dan Valir berhasil meratakan X-Borg dan juga langsung aja. Tapi Valirnya ditarik dan di ulti masih masih babon kampretnya. Tapi tenang aja Zilong memberikan damage dan ulti kedua masuk. Dan Silvana masih bertahan dengan gagahnya di bagian depan. Let's go. Ronde keempat teman-teman langsung aja di sini bagian belakang. Langsung diputar oleh X-Borg memberikan damage yang cukup besar ke bagian belakang. Di ulti dan oke ada si Lancelot di belakang. Tapi tenang aja ada double damager yang kita yang mengurus Lancelot. Dan 5 kill berhasil didapatkan oleh Irita, 5 kill loh. Wow. Gila. Ronde pertama MVP-nya adalah Kari, udah sangat jelas Kari sebagai MVP. Ronde kedua. Benar lihatnya. Oh, ronde kedua. Selena, boom. Selena berhasil ngecharm beberapa kali teman-teman dan itu sangat membantu sehingga Karinanya bisa free hit ya. Kalian lihat damage Karinanya juga nggak main-main teman-teman ya. Next, Valir of course lah, Valir bos. Bagian belakang X-Borg langsung dibantai dengan sekali ngedash Scarlet. Di ulti boom mati langsung bagian Scarlet depannya juga kena. Di ulti kedua bagian belakangnya juga kena, boom rata langsung. Ronde keempat dengan GG-nya. Oh, damager utamanya adalah si X-Borg. Tapi kalau kita lihat tadi 5 kill itu berasal dari Irithel. Jadi Irithel yang membantainya teman-teman ya. Dan X-Borg yang memberikan damage-nya. Oke. Dan di sini kita akan coba lagi. Gila, ternyata GG. Kita akan ubah bagian depan ini teman-teman dengan menggunakan hero baru kita. Wait, ngomong apa tadi dia? tunggu. Silvana. Ini dia. Mirip banget sumpah ya. Mirip. Kalian lihat. Kuning, agak kuning putih gitu kan, kuning dan putih gitu kan. Kayak tipe order, tipe light biasanya kan ada memang terkenal dengan warna putih, tapi agak kekuning-kuningan. Dan dua-dua ini cocok banget. Cocok parah. Kita akan coba gas aja langsung. Dengan menggunakan tim seperti ini teman-teman, langsung aja bagian depan di X-Borg muter bagian belakang dan berhasil menyekaratkan bagian belakang teman-teman. Dan Valir free hit dari belakang dan langsung aja di ulti sama Valir dan diselesaikan langsung aja. Ulti Silvana berhasil mengakhirinya. Let's go. Godlike Valir. Oke. Ku mau coba tes. Siapa tahu kita bisa masuk 5-1-30. Bisa masuk 5-1. Ini ku bakal cepetin ya teman-teman. Siapa tahu bisa 5-1-30. Oke, langsung aja dibantai musuh bagian depan. Langsungnya musuh masih bertahan tapi tenang aja bagian belakangnya gak ada damage lagi, langsung dibantai langsung. Nice. Oke, bertahan. Berhasil. GG. Sumpah gila. Lagi lalu. Masa enggak gas terus masih ngebantai seperti ini. Nice, langsung di belakangnya sekarang dengan ada efek burn-nya. Dikasih skill 2-nya si Valir langsung mati ya bekas si X-Borg ya. Nice, 5 kill kan tadi ya. Kalau MVP dong, gila. Valir emang the best sih. 29, oke. 29 langsung aja masuk. Boom. Dan diputir langsung masuk. Dan Karina masuk dari belakang. Langsung Valir ultimate. Boom. Bisa masuk menggunakan tim yang sama. Apakah bisa? Kalau nggak bisa langsung kalian lihat yang bisa ya. Oke, let's go. Langsung aja kita nggak perlu cek lawannya teman-teman. Kali dua lagi langsung aja di sini bagian depan langsung aja Valir dan juga nggak ada Valir di sini, maaf. Lolita ultimate teman-teman dan Zilong kita kena charm tadi kampret tapi tenang aja dia udah berbalik dan bagian depan langsung aja di ulti tapi sayangnya Angela kita udah mati teman-teman walaupun Angela musuh masih bertahan dan juga ada si Saber kita yang berusaha menyerang not bad lah. Langsung aja tapi di bagian belakang kita masih hidup dengan free hit dengan dua tanker kita yang berhasil bertahan dengan menang. 3 dengan sisa 3 hero ya, not bad. Ronde kedua dengan Argus free skin lagi enak aja. Dengan skin terbaru langsung aja bagian depan Karina ultimate. Boom, langsung masuk ke bagian tengah langsung aja mati freeze, matiin si Layla-nya. Nice, mati. Langsung bagi. Oke, Karina ke bagian belakang nih, kalian kehalang face cam nih. Karina langsung aja membatasin Cyclops. Nice. Di ulti lagi. Boom, jauh head langsung aja masuk dan sisa terakhir. GG, nice 3 kill.
3 killnya diselesaikan oleh Alice. Dan ronde ketiga langsung aja di ulti. Aduh, X-Borg-nya berhasil lagi. Dan tenang aja kali ini, Valir-nya berhasil bertahan teman-teman dengan darah yang cukup banyak. Valir siap ultimate pertama. Boom, oke, badan duluan. Valir masuk ultimate pertama dan musuh semua sekarat di bagian belakang. Langsung aja teman-teman di ulti dengan siap Valir ultimate kedua masuk. Boom, oke, kelar nggak tuh? Oke, udah kelar. Menang. Dengan mati satu hero doang. Dan ronde terakhir. Oke, X-Borg kita berhasil masuk dengan langsung muter-muter dan mecah teman-teman. Sayangnya darahnya cuma setengah, agak kurang. Tapi tenang aja, di bagian belakang kita udah ada Odette dan juga Irithel yang siap ultimate. Dan langsung dibantai dengan mudahnya. Masih bisa loh. Tiap beli skin berhasil ngelewatin dua boss sekaligus yang awalnya susah loh. Oke. Not bad. Udah. Mungkin bisa satu lagi, tapi aku takut kalian udah bosen karena videonya terlalu lama. Jadi kita udahan dulu teman-teman untuk video kali ini. Thank you banget buat yang udah menonton. Bagi kalian yang suka dan video ini, kalian boleh klik tombol like. Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik tombol subscribe supaya kita bisa menyentuh 100.000 subscriber tahun ini teman-teman, atau bisa bulan ini lebih baik lagi. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. Gue sangat mengucapkan terima kasih sampai detik ini yang udah menonton, sangat luar biasa. Mungkin di sini next video. Bye bye.